Inilah nanti anak yang bayarin setiap bulan, amin paham? Benar-benar Allah Ta'ala gantikan semua itu. Amin, amin. Walaupun nanti bisa seperti itu. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi kata saya, walaupun lagi betul-betul bisa menemukan. Thank you.
terimanya. Jadi kayaknya di sini sama cucu. Ya, sama anak sama cucu. Oh, ini apa nih? Ini Raja Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ya. Sulaiman ya. Karena kalau dari kota itu ada dua saja jalurnya. Iya. Kalau dia dari sebelah Kelambu Kuning, Pangeran Noto. Pangeran Noto. Nah, itu Bin Yahya itu. Iya, Bin Yahya. Nah, kalau dari sebelah ini Sultan Sulaiman, Perdana Menterinya dulu kan ya. Syed Hamid Barakah. Iya. Jadi kan cuma Masya Allah. Ada dua itu aja. Jadi kalau satu Barakah, satu Bin Yahya. Masya Allah. Ya kalau Alhamdulillah kalau anak sendiri kena dua-dua. Karena umi dari Bin Yahya. Masya Allah. Abah dari Barakah. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ana dari Banjarbaru. Amifham. Sampai kemari dibawa oleh Habib Mumu. Iya, Habib Mumu Al-Kaf. Bersilaturahmi sama Amifham ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sewa Mas Imi, punya sendiri? Sewa, Masya Allah. Anak di sini. Anak di sini juga ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma tak tahu kemana kan dia tadi. Wah, Insya Allah minta maaf. Maaf rumahnya. Oh, tidak apa-apa, Alhamdulillah. Masya Allah. Sewa di sini ya? Iya, sewa. Oh, berapa sebulan di sini sewanya? 500 ya? Iya. Nanti saya bayarin tiap bulan, tidak keberatan. Enggak, nanti saya yang bayarin. Nanti Habib Mumu yang urus lah. Alhamdulillah. Nanti ana yang bayarin setiap bulan. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan semua itu. Amin. Walaupun nanti beliau seperti itu. Iya. Ya Allah. Tadi kata mereka itu. Betul-betul bisa membawa manfaat. Amin. Amin ya Rab. Ini ada sedikit, amin faham. Ya. Buat hadiah, insya Allah lebih lah dari sewa rumah, insya Allah. Ini amin faham. Titipan dari kawan-kawan. Alhamdulillah. Anda juga terus sampaikan terima kasih Anda dan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang membalasnya dengan melipat ganda sesuai janjinya. Amin. Yang kita yakin bersama bahwa Allah tidak pernah mungkin dengan janjinya. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya. Jadi kapan balik ke Banjar? Oh, insyaallah hari Senin balik. Ya, mudah-mudahan selamat dengan pertolongan perlindungan Allah Ta'ala sampai kembali lagi ketemu anak cucu di Banjar. Amin ya Rabb. Ini anak ya, Ibu Syarifah ya? Bukan, awal dia. Oh, menantu ya. Ini saya kasih dulu untuk 2 bulan sewa rumah. Iya, sama-sama. Ini untuk disimpan duitnya. Sewa rumah udah anak kasih sama anak menantu.
Mudah-mudahan bisa sedikit membantu meringankan beban. Kita tidak bisa apa-apa. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Tergantung kita. Amin amin ya amin ya amin ya. Jadi kalau bilang mudah-mudahan bisa membantu, insya Allah amin, amin, pasti ya. Bisa. Amin amin ya. Alhamdulillah ini kita sampai kemari. Jadi Ami Ibham, saya lanjut dulu. Baik. Masih banyak yang mau kita kunjungin, mudah-mudahan bermanfaat. Nih, Ham ya. Ya. Permisi dulu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, sahabat Fadilah berbagi. Kadang kita tak pernah tahu di sudut kota ini ada satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Al Habib Ibham bin Said Mahmud Al-Baragbah. Jadi beliau ini anak cucu daripada Kesultanan Kutai. Jadi dahulu datuknya ini adalah termasuk salah satu daripada perdana menteri istilahnya dari kerajaan Kutai. Mudah-mudahan alhamdulillah kita berkah semuanya, sahabat Fadilah berbagi, kita bisa membantu sesama seperti ini kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua, dan terima kasih semuanya kepada sahabat-sahabat Fadilah berbagi dimanapun Anda berada. Karena Anda kami bisa seperti ini, karena Anda kami bisa berbagi. Mudah-mudahan antum semuanya diluaskan rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habib Allah.